keluar nih. Sebab dream pump di motor ni dah tukar baru. Lepas pusing kiri kanan gila kuat lah. Di sini sangat rendah, saya tak tempat tengok sampai mana dia tarik ni. Oh, sakit tu. Pakcik ambil satu motor coil tu, pakcik. Motor coil yang mana? Tu yang kala karat tu. Tu kotak-kotak acap pun boleh, kotak. Tu kotak PCB tu, kotak PCB acap tu. Ni universal board ni kotak tu. Yang biru tu, yang bawah tu. Ni pak cik, acap punya kotak PCB yang disebut universal board. Ha, universal tu. Mei. Tak boleh tahan tu, saya pegang. Tengok dia sampai mana. Kita tutup habis ni. Okey. Ni mungkin berpacking problem ni. Sekarang kita tengok dia spin dulu eh. Ini dalaman dia problem ni. Dia punya dalam ni. Ha. Tak.
So yang ni spring ni kita akan cabut lah. Ni tarik sikit sebab ni air masuk keluar tu. Okey, panjang sikit tapi tak boleh kuat sangat lah. Saya panjang tu. Eh, buat pasang balik. So cuba macam ni lah dulu. Okay. Mana? Okay, kita sekarang ni nak tengok eh ada air masuk keluar lagi tak. Okay, sekarang air dah masuk eh. Dia punya problem air masuk terus keluar air yang ni. So air dah masuk tak ada keluar lagi eh. Okay. Mantap bos. Selesai dah kita punya masalah mesin basuh Hitachi ya. Dah air dah masuk. So tadi masalah dia air masuk terus keluar. Dan terima kasih kepada yang dah menonton eh. Jumpa lagi di channel masa akan datang mungkin.